Nah, untuk video yang kedua ini saya buat untuk teman-teman guru yang masih terkendala dalam mengisi presensi. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui bagaimana cara mengisi presensi atau absen pada pertemuan pertama, Bapak Ibu bisa mengikuti cara ini. Pertama, Bapak Ibu seperti biasa login di akun Belajar IDnya Bapak Ibu. Kemudian masuk lewat Google Classroom yang ada di Google akun Bapak Ibu. Setelah masuk di Classroomnya, silakan lanjut ke kelas Bapak Ibu. Setelah masuk di kelas Bapak Ibu, silakan ke tugas kelas. Dalam tugas kelas kali ini ada terdapat presensi sesi 1. Ya, silakan Bapak Ibu klik presensi sesi 1 dan baca petunjuknya. Dalam hal ini ada 3 kelompok yang kita bagi dari 500 guru, kita itu bagi lewat grup WA. Nah, untuk memastikan kelompok Bapak Ibu, silakan masuk di grup WA Bapak Ibu dan lihat Bapak Ibu ada berada di tim mana. Nah, untuk tim kreasi itu atas nama saya sendiri Stanley Sengkei, dan untuk tim inovasi atas nama Ibu Restin Yusuf, dan untuk tim komunikasi atas nama Bu Erlin. Ini jangan sampai salah ya. Bagi yang sudah mendapat presensi sesi 1 ini, silakan klik pada link yang telah tersedia. Nah, untuk sebagai petunjuk bagaimana mengisi absen pada presensi sesi 1 ini, untuk alamat email itu isi dengan email Bapak Ibu yang email Gmail-nya ya. Nah, di sini nama lengkap peserta ya, harus dengan gerar karena di sini untuk penulisan sertifikat nanti kita juga akan ambil lewat data ini. Silakan misalnya tulis nama lengkap. Nah, nama trainernya ini dia pilih siapa ya? Di sini ada banyak sekali trainernya ya. Ini adalah trainer seluruh Indonesia. Nah, cari nama trainer dari kami bertiga. Misalnya ada di tim kreasi, pilih Stanley Sengkei ya. Ya, misalnya ini di tim kreasi, pilih ini. Nah, di sini masukkan akun Belajar IDnya Bapak Ibu ya. Domain email G Suite yang digunakan itu kita, karena kita pakai Belajar ID, kita tulis dengan Belajar ID ya. Nah, email pribadi peserta silahkan ulangi email yang di atas, atau kalau misalnya ada yang khusus lebih khusus bisa ditambahkan. Untuk jenjang adalah jenjang mengajarnya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya saya itu saya pilih sekolah dasar. Nah, Bapak Ibu guru ini ada di sekolah negeri atau swasta, silahkan mengisi ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu guru itu perannya sebagai apa? Sebagai guru, sebagai kepala sekolah, atau kalau misalnya lain seperti operator sekolah bisa tambahkan di sini operator sekolah ya. Nah, nama institusi atau lembaga ini adalah nama sekolah Bapak Ibu. Misalnya saya SD Negeri 02 Nabire. Nah, di sini NPSN silakan masukkan NPSN Bapak Ibu. Nah, silakan menjawab kuesioner yang ada di sini. Nah, kali ini saya percepat saja isi sesuai kemampuan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di asal provinsi ini kita isi provinsi kita. Untuk saat ini kan kita ada di Papua, untuk kelasnya kita isi Papua. Kabupaten misalnya seperti saya di Nabire. Cari ada semua lengkap.
Ini isi juga apabila ibu berasal dari SLN atau tidak. Nah, ini silahkan jawab sesuai dengan jawaban Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengirim absensi Bapak Ibu. Nah, demikianlah cara mengisi absen presensi 1 yang ada di Google Classroom Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.